caranya mengupas jengkol, ngocai jengkol sama peso biar enggak, biar bagus hasilnya, enggak terluka jengkolnya. Nah ini sudah terkupas, tinggal kita buang kulit arinya ini biar tidak terasa pahit, nanti kalau diiris-iris sambal biar enak, mantap. Ini ngoceknya gini biar nanti kalau disambal nggak terasa pahit apa sepet. Nah ini sudah kulitnya ari sudah hilang, tinggal kita mengiris kecil-kecil. Dibelah dulu. Diiris. Nah ini sudah selesai yang iris, yang seperti ini kecil-kecil, dan ini untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai. Dah, dan ini terinya untuk campuran nanti. Oke, tak ini. Oke, tak. Gila, tak. Bisa. Pena. Ini tinggal proses penggorengan. Nanti digoreng sampai kering ya teman, biar enak rasanya, biar renyah. Kita tunggu sampai kering. Teman-teman sudah kering, tinggal kita angkatnya aja. Nah, sudah kering. Macam ini keringnya, nanti tinggal nyambel. Ini tinggal nyambelnya, teringnya dimasukkan. Teringnya besar-besar teman-teman biar mantap. Tunggu sampai kering, tapi jangan kering-kering. Bumbunya dimasukkan. Bumbunya ditambah terasi sedikit teman, biar enak.
tambah air dikit biar encer. Lalu masukkan jengkolnya. Sudah masak, sudah matang teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.